Selamat pagi. Menunggu ketibaan Abang Syam yang datang daripada Batu Pahat on the way. So, ambil kereta dia. Yang hari ini ada hari penyerahan untuk kereta yang dibeli oleh beliau, iaitu Toyota Velfire ZG 2019. So, bersama saya Wewe. Macam biasa, Cik Wewe, kita dah siap preparation dan kita hanya menunggu ketibaan pada Abang Syam dengan ni lah, dengan keluarga dia. Kata dah on the way. So, inilah kereta dia for the final touch up. Tu yang ada ribbon tu. So, kita tunggu nanti Abang Syam. Alhamdulillah. Hujan sikit pula. Ya. Awe tengah tunjukkan. Pada kulai ya, dah sampai dekat highway memang tengok hanya hujan ni. Sampai dekat apa kulai tak hujan. Sampai dekat Johor Bahru Senai, area Senai hujan. Hujan. Tadi pagi mesti hujan. Tak apa tak apa. Insya-Allah selamat semua. Untuk isteri tersayang, apa lagi nak ditinggalkan untuk kerja . Sayang sebab dia pun memang kerja dalam kan. Aduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Tahun bertuah lah untuk dia. Tahun bertuah. Alamak, sit. Jadi kita ambil apa? Terima kasih kepada Ahmad John dan Wewe sebab dapat berikan kita terbaik untuk kita orang. Alhamdulillah. Bukan yang terbaik lagi yang boleh saya mampu bagi. Tapi untuk isteri, alhamdulillah yang terbaik. Oh, terbaik ni ya, Kak. Dia buat waktu pahat ni. Maintain nombor pelik pun terima kasih banyak-banyak. Oh, boleh. Sebab nombor pelik ni memang dia punya. Masa tu yang request tu. Boleh. Ha, ni pun untuk adik kecil ni lah. Tengah main game ni lah. Okey, alhamdulillah sesi penyerahan kereta yang pemiliknya adalah Abang Syam kat sini hampir selesai. And then kami rasa berusaha hati dan rasa terima kasih sangat pada Abang Syam. So kita nak interview sikit Abang Syam ni, yang apa perasaan dia. Untuk pengetahuan, Abang Syam ni adalah rakan sekerja kepada Abang Azlan Hakim yang bekerja sama-sama di Iraq, bahagian Petronas. Sempatlah kita deliver kereta ni tepat pada waktunya sebelum Abang Syam
fly balik untuk pergi kerja, dan Abang Lan pula patah balik sini untuk cuti. Okay. So ini bersama kita Abang Syaf. Abang Syaf, dekat sepatah dua kata. Okey, pertama sekali saya berterima kasih kepada Ahmad John sama dengan WB sebab merealisasikan impian kita orang untuk dapat kereta ni. Alhamdulillah. Okay. Saya rasa bertuahlah dapat, orang kata berdeal untuk dapat kereta ni dengan Ahmad John semua. Okey. Jadi apa orang kata, tak sebenarnya tak terluahlah apa benda. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. So masa benda first tu, masa yang WhatsApp kat Iraq tu, apa perasaan tu? Itu saya tahu. Okay. Saya tak tahu kan. Pertama mula-mula untuk WhatsApp dekat Iraq tu sebenarnya saya rasa macam ada berbelah bagi juga, sebab berbelah bagi tu sebab saya berada di sana. Jadi nak, orang kata nak juga datang ke sini, ke JB ni, jumpa sendiri dengan Ahmad John. Baru kita tahu sendiri, kita tengok kereta, tengok macam mana. Tengok macam mana Ahmad John, layanan Ahmad John dengan staff dia macam mana lah. Jadi memang tak salah lah. Dan Hakim introduce orang yang betul. Terima kasih banyak-banyak lah. Kepada Lan Hakim jugalah. Kan? Sebab dia ni, terima kasih kepada Ahmad John dengan WW sekali lah. Daripada awal sampai akhir dapat penerimaan kereta ni. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. So, ini kereta saya ulang balik. Speknya ialah Toyota Velfire ZG tahun 2019. Ada DIM, ada BSM berserta dengan aksesori yang agak mahal kosnya. Dan juga TPF dan juga coating untuk package yang 5 tahun punya. Berserta dengan warranty. Serta dengan tinted daripada solar guard yang premium punya. 6mm tak silap saya. Warranty sehingga 10 tahun. So, Alhamdulillah, saya doakan abang semoga banyak umur, murah rezeki, selamat maju jaya dengan akak juga. So, kalau akak, kalau apa-apa tak dapat go through abang, bila akak kat sini, akak boleh telefon saya atau wewe. Kita akan assist cara pengendalian untuk kereta ni, besar sangat kan. So, jumpa lagi, bye. Okay, bye.